Ribuan liter minuman keras, miras, beralkohol dan botol berbagai merek di Gorontalo dimusnahkan polisi. Senin, 28 Agustus 2023. Pemusnahan ribuan liter miras ini dilakukan Polda Gorontalo di Polres Bone Bolango pagi hari tadi. Terdapat berbagai jenis miras beralkohol yang dimusnahkan. Jenisnya ada cap tikus, bir bintang, kasegaran, serta pinaraci. Adapun kegiatan pemusnahan dihadiri para pemangku adat serta anggota Forkopimda dan PJ Gubernur Gorontalo yang diwakili Sekda Provinsi Gorontalo. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol mengatakan, miras sebagai pemicu hadirnya berbagai kejahatan di Gorontalo. Baginya, di Gorontalo itu miras lebih parah daripada narkoba. Karena itu, Angesta menginstruksikan ke anggotanya untuk membasmi miras di Gorontalo ini. Hingga, pihaknya menemukan 3 bandar besar miras yang beroperasi di Gorontalo dan itu ditangkap keseluruhannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!